Kak, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau aku belum jadi istri yang baik. Kamu gak perlu minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Lo udah jadi istri yang terbaik di dunia. Sedangkan gue masih jauh dari kata itu. Gue janji, gue bakal jadi suami yang terbaik juga buat lo. Sebenarnya gue minta maaf karena bentar lagi rumah ini bakalan gue jual. Adil gak biasa aja seperti ini. Saya khawatir sekarang. Aku gak bisa diam di sini terus. Aku harus cari jalan keluarnya.